Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Hakim Channel. Pada kesempatan kali ini saya bermain di Corel Draw X7. Saya akan menggambar sebuah desain itu buku terbuka. Pertama kita menggunakan rectangle tool, lalu silakan buat ke bawah seperti ini. Kemudian sambil menekan shift di keyboard, lalu tarik, lalu klik kanan pada mouse. Setelah itu klik kanan, langsung control to save atau control key silakan. Kemudian save tool, lalu ini antar ke sudut sini, kemudian ini diantar ke sudut sini. Setelah itu yang ini silakan dihapus saja. Saya perlu sedikit panjang. Kemudian saya gunakan ini, lalu di sini saya klik. Setelah itu di sini juga saya klik compact shift. Lalu yang di sini saya bentuk seperti ini. Lalu yang di bawah ini juga saya bentuk seperti di atas. Setelah itu silakan hapus yang ini, rectangle tool. Kemudian trim, silakan yang ini dibuat. Sambil menekan control silakan klikkan potensi ini. Kemudian block, lalu gunakan weld. Yang ini silakan hilangkan dulu. Ini juga akan notch-nya seperti mengganggu, hilang tadi. Silakan copy ulang ini, control copy baru paste, kemudian geser ke bawah ini, lalu sambil menekan shift tarik ke kanan, lalu lepas. Yang ini silakan diangkat ke atas saja pakai control tambah home, kemudian gunakan blend, tarik ke sini, maka akan terbentuk seperti ini. Kemudian ini silakan dikasih warna buku, biasanya warna ini. Kemudian copy paste lagi, baru dengan shift tarik, kemudian lepas, kemudian gunakan control N bawah di belakang, kemudian tarik ke bawah. Seperti ini naikkan sedikit seperti ini, kemudian copy ulang, control paste ulang, lalu ini tarik sedikit ke bawah, setelah itu control N, kemudian ini ke bawah sambil menekan shift, tarik ke kanan sedikit, kiri kanan ditarik, baru lepas saja. Kemudian diturunkan lagi ke bawah, turun ke bawah gini. Kemudian ini dinaikkan sedikit,
seimbang antara kiri dan kanan. Kemudian ini saya ganti dulu warnanya jadi warna merah, ini juga jadi warna merah, ini sampulnya. Kemudian gunakan blend lalu tarik ke atas ini, lepas seperti ini. Kemudian silakan gunakan pointer, lalu silakan ikuti ini silakan pasang di bawah ini. Kemudian saya akan bikin dua, ini dan sini, kemudian copy lagi, kemudian copy dan paste, baru klik mirror horizontal. Di paste lalu bawah di bagian bawah, kemudian silakan shift tekan berkecil sesuai kebutuhan. Kemudian ini silakan ditambah ukuran besarnya, misalnya 0.75, ini juga 0.75 lagi. Kemudian gunakan blend lalu yang ini tarik ke sini, lepas seperti ini. Kalau terlalu banyak silakan kurangi di sini, blend objeknya kurangi, silakan dikurangi berapa, saya gunakan 7 saja seperti ini. Silakan sesuaikan seperti ini. Kemudian ini bisa kontrol copy paste lalu tekan kontrol bawah di sini, lalu silakan geser ke kanan, sesuaikan seperti tadi itu. Seperti ini. Kemudian masih ada satu lagi, saya berikan contoh. Yang ini saya simpan di luar saja. Ada satu lagi cara untuk membuat buku ini. Rectangle tool seperti ini. Silakan klik kanan, kecil atau langsung ke key baru ini. Setelah itu silakan bentuk.
setelah itu silakan kopi pasti dengan cara tarik ke kanan, ini tarik ke bawah seperti ini, kopi pasti lagi, lalu tarik lagi di sini. Ini counter home saja, kemudian yang ini silakan kasih warna misalnya kuning atau ini saja, kemudian yang ini saya kasih warna itu saja, dan ini saya counter home keluar depan sedikit, yang ini saya home. Setelah itu silakan di blok, kemudian sambil menekan kontrol tarik ke kanan, baru klik kanan pada mouse seperti ini. Silakan Anda menulis behind scale fingerprint online, lalu lagi kemudian inilah bentuk salah satu. Demikian, silakan like dan subscribe channel saya ini untuk semangat membuat video-video. Nantikan ya, silakan nantikan video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.